Peningkatan jumlah pengurus surat keterangan catatan kepolisian di Polres Palu sudah mulai terjadi sejak Senin kemarin. Hal ini sendiri disebabkan proses pendaftaran calon pegawai negeri sipil yang akan dibuka, di mana setiap harinya pihak Polres dapat mengurus hingga ratusan pemohon. Jumlah ini meningkat 100% dibandingkan hari-hari biasanya yang berkisar hanya 3-4 pemohon saja. Immanuel, salah satu pemohon SKCK, mengaku baru pertama kali mengajukan pembuatan surat keterangan dari kepolisian ini. Hal ini dilakukannya guna melengkapi berkas permohonan pendaftaran CPNS. Iya, ini pertama kali bikin SKCK. Iya. Untuk apa ya? Untuk apa? Untuk ikut tes CPNS. Untuk ikut tes CPNS. Siapa namanya? Sementara itu, salah satu petugas SKCK, Brigadir Heri, mengimbau kepada masyarakat yang ingin bermohon pembuatan SKCK untuk melengkapi seluruh berkas persyaratan. Hal ini guna mempermudah petugas dan pemohon dalam menerbitkan SKCK. Pasalnya, jika seluruh persyaratan seperti fotokopi KTP dan identitas kependudukan lainnya telah lengkap, maka penerbitannya tidak akan memakan waktu lama. Mulai hari Senin kemarin, berkait dengan penerimaan CPNS itu, pemohon SKCK yang biasanya sekitar 40-50 pemohon untuk 3 hari terakhir, 4 hari terakhir, itu sudah sampai 100 orang. Sekitar ya, 3 hari terakhir, ya, untuk pemohon CPNS. Tim Liputan Radar TV Palu.